Masak sarden biar enak yuk. Pertama, siapkan dulu satu buah bawang bombay. Ini aku potong-potong seperti ini. 2 siung bawang putih ya. Kemudian 2 batang serai, ambil putihnya saja. Kemudian ini ada 3 siung bawang merah, aku potong-potong juga. Kemudian ini ada 1 jempol jahe, cabai rawit merah ya, aku potong-potong seperti ini. Aku tambah cabai rawit hijau dan 1 buah tomat yang dipotong-potong. Ini aku pakai 2 kaleng sarden, 1 kaleng besar dan 1 kaleng kecil. Ini siapkan minyak, tumis semua bumbu-bumbunya sampai layu dan harum. Nah, kalau sudah layu dan harum, bisa dimasukkan sardennya. Aku tidak tambah apa-apa ya, karena rasanya sudah terasa cukup pas. Sampai airnya menyusut, kemudian bisa diangkat. Selamat mencoba.